Welcome guys. Jadi hari ini kita mau rayain ulang tahun siapa, Bang? Mau. Ulang tahun siapa? Ai. Aisa. Jadi hari ini teman sekolahnya Abatar itu ulang tahun, tapi karena kebetulan ini weekend, jadi ulang tahunnya itu dirayainnya di mall. Di mall. Kita yang abang udah rapi banget nih, guys. Hore, tepuk tangan. Jadi abang udah ganteng banget. Jadi keringannya hari ini kita ini ya. Hijau. Tim green. Tim hijau. Biar cuacanya cerah, karena ini lagi hujan-hujan terus. Hari kira-kira ini mudah-mudahan nanti di jalan cuacanya menjadi cerah. Amin. BTW nih, Baswe juga hadiah kita warna green. Jadi punya pun apa namanya nih? Paperback-nya juga warna pink. Green, kok pink? Udah ngantuk juga ternyata. Iya, apa dia udah bobo? Kami yang mater belum. Kan Bunda enggak mungkin bobo di stroller kan. Oke guys, jadi ini kita mau berangkat dulu. Ikutin terus keseruan kita hari kita hari ini. Check it out. Let's go. Bye bye. Oke guys, jadi kita udah sampai di mallnya. Tapi karena ini masih jam 3:30, kita mau ke S1 dulu sama Bepop Pro. Butter bantu ini apa ya? Iya, ya jalannya. Oke guys, jadi kita ini udah di ulang tahunnya Isa. Jadi kita tadi tuh main-main dulu di luar karena belum mulai. Sekarang udah mulai. Abang pakai topi. Acara buat anak-anak ini sekarang buat Neng. Kak. Halo Kakak. Buat Kakak. Oke, satu lagi. Oke. Sudah lengkap ya. Lagi. Neng. Joget lah. Bukan masalah badan besar, Muna kurang anarkis. Kurang imbang. Kurang anarkis. Kakak baju hijau itu kecil badannya. Anarkis sekali mereka. Muna kurang agresif. Sini. Kamu tuh kepikiran siapa? Tadi apa tadi? Dia takut sekali banyak kenapa-napa. Jadi walaupun anaknya jalan ke Muna, dia peduli ya. Cimuna. Cimuna.
Bunda ada dendam apa, Bunda? Bukan, kakak tuh anarkis kami. Terlalu semangat. Tentu dia guys, jadi kita sekarang udah sampai di rumah. Itu kita sekarang sampai di rumah udah jam berapa sih tuh? 9.15, kita udah sampai jam 9.15 malam, kita baru sampai rumah. Tadi kita go itu di jam 3-an ya, yang ya. Jam 3 sore gitu. Yang jadi tamu undangan tertidur, guys. Tuh, tadi capekan dia, guys. Kalian sih tadi Munda udah janji ya, Munda mau unboxing apa aja goodie bag dari ulang tahunnya Aisyah ulang tahun keempat, guys. Ini dia, guys. Jadi tadi itu kita ada dapat ini sama ini, jadi dia ada dua. Jadi tadi itu dapat nasinya McD karena acaranya itu di McD, nasi ayam, terus dapat minum, terus dapat kotak makan. Makan abang udah banyak banget asli. Setiap yang ulang tahun dari McD atau KFC dapatnya kotak makan. Kemarin abang juga menang joget dari KFC, dapatnya juga kotak makan. Terus nih ada ciki-ciki gitu sih. Ada tewa, ada ciki-ciki, ada mie gemes, ada caca-caca, oke, sama ada tenggu. Udah habis, nggak ada lagi. Apa juga sembari bersih-bersih. Jadi tadi tuh ada minum juga sih di dalam yang ini tuh juga ada mas, ada minum juga. Cuman karena tadi kita makan terus minum-minum juga, jadi nggak ini. Karena tadi kita main time zone, jadi kita dengan prestasi yang wow lumayan lah. Tadi kasih hadiah ini sama pihak time zone-nya. Cukup. Munda milih ya ini. Kalau yang udah deket sama Munda, you know lah why I chose this. This or that. Halo lagi, kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat Aisyah yang keempat tahun. Jadi kita sengaja ini shootnya bareng abang, meskipun abang bobo, yang penting abang masuk frame. Semoga jadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang pintar, gemes. Guys, makasih udah saksikan keseruan kita, kegiatan kita hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.